Welcome back to PKSD bersama Raffi Talita. Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kali ini Easter update udah benar-benar datang ya teman-teman. Setelah kemarin ada yang mungkin bilang ada isu kalau update ini bakal dibatalin. Nah, sekarang udah terbukti teman-teman. Kalian udah cek Play Store belum? Kalau belum, ayo cepetan update lewat Play Store atau apa App Store ya teman-teman. Kita lihat nih, alamnya udah berubah banget nih. Satu kita lewat sini, wah ternyata sepatunya langsung ganti teman-teman. Wah, dapat apa ini namanya ya? Bunny boot ya kalau nggak salah ya namanya ya. Sepatu apa ini? Kelinci ya. Tuh lihat. Langsung mantul-mantul nih. Kalau kita lompat langsung mantul-mantul nih. Cuma buat jalan kayaknya susah teman-teman. Dan kita lihat di sana di pulau satunya ternyata wah, udah keren banget nih. Yuk kita ke sana yuk. Kita coba sepatu baru ini. Sepatu baru ya. Oke, sepatu baru yang ternyata bikin jalannya agak susah juga ya, tapi lumayan nih lompatnya. Tinggi ini. Wah, gerbangnya juga kita lompati aja. Ini ngomong-ngomong bisa nggak ya? Kita langsung lompat ke apa ya? Ini tanaman-tanaman raksasa ini ya. Wah, ini ada trampolin nih. Ternyata ada trampolin di danau, teman-teman. Kalau kita lompat sini langsung mantul tinggi banget nih. Tuh kan? Iya. Kita coba ya, coba percobaan ini ya, percobaan dulu ya. Kita coba lompat ke sana, siapa tahu bisa nih. Coba. Ah, nggak nyampe nih. Aduh, aduh. Kita turun aja dulu yuk, lihat-lihat sekitar, siapa tahu ada hal-hal baru yang mungkin lebih gampang ya. Kita lanjutkan yang susah-susah buat nanti aja teman-teman. Wah, ternyata di sini ada toko nih yang mungkin kayaknya ini namanya kemarin apa ya? Toko telur ya. Karena tokonya mirip apa pecahan telur teman-teman. Dan di sini kita bisa beli perabotan ternyata. Wah, udah tersedia perabotan-perabotan khusus event Easter ini teman-teman. Jadi langsung aja Raffi borong ya, biar nanti bisa buat hias atau apa ya, dekor rumah barunya Raffi nanti. Nah, di video berikutnya nanti kita lihat ya rumah barunya Raffi. Oke, kita beli aja dulu. Ini ada kursi, beli dua lah ya. Nanti kalau semoga nggak kurang, ada meja. Terus apa lagi nih ya? Ada apa ini ya? Ada vas bunga ya. Ya, kita beli aja dulu ya teman-teman. Semuanya pokoknya borong aja semua, biar nanti komplit koleksinya. Oke, belanja perabotannya udah semua teman-teman. Kita lanjut di sini, kira-kira ada orang jualan apa lagi ya? Wah, ini robotnya ini. Kayaknya armor ya, benar teman-teman. Ini surprise egg. Wah, harganya satu bongkai itu 150 teman-teman ya. Jadi itu tadi beli 150 cuma dapat satu potong aja, cuma dapat kepalanya aja, helmnya. Biar lengkap baru beli semuanya. Aduh, ya udah sekalian aja Raffi borong teman-teman. Raffi beli semuanya. Aduh, ternyata uang Raffi sampai habis nih. Sampai masuk ke penawaran ini teman-teman, ada penawaran Easter currency ini. Aduh, haruskah kita beli pakai gems? Ya udah nggak apa-apa ya. Ini harganya berapa? Ada paket external decoration juga. Wah, ini beli aja sekalian sama Easter bunny ya teman-teman. Dapat pet nanti ya, pet kelinci.
kita beli aja. External decorationnya kita beli seharga 250, nggak apa-apa. Ambil buat nanti buat dekor rumah. Terus ini Easter Bunny-nya juga sekalian ya teman-teman, karena ini pet yang istimewa nih, yang eksklusif nih, ya wajib punya. 150 gems kita ambil. Kemudian Easter currency-nya juga udah habis, jadi Raffi juga mau beli paket yang 3000. Kita beli ya teman-teman, yang tengah-tengah aja ya. 350 gems oke, udah dapet. Kita lengkapi lagi nanti untuk koleksi armornya ya. Tadi tinggal, aduh, ini baru satu yang komplit ya. Jadi kita lengkapi lagi, kita borong semuanya teman-teman. Oke, komplit. Sekarang saatnya coba armor baru. Kita coba cek seperti apa ya teman-teman hasilnya. Kita coba, ada yang warna apa ini, biru apa hijau ya, sama kuning, satu lagi pink. Ternyata ini paduannya pakai rok yang nggak mungkin dipakai teman-teman. Masa coba pakai rok ya, kita ganti aja yang pakai warna ungu. Kita coba. Kemudian helmnya juga, mana ini? Wah, helmnya ternyata cuma ada yang kuning. Jadi ganti lagi ya, pakai yang kuning aja. Armornya, waduh, mubazir nih, berarti yang lain nggak kepake nih. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Kita pakai aja, komplit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayaknya ada maskernya juga, nanti kita pakai juga. Oke, udah komplit. Aduh, ternyata lost connection teman-teman. Mungkin servernya penuh ya, karena ini baru aja update. Banyak banget yang akses mungkin, atau gimana kurang tahu, jadi keluar sendiri. Kalau kalian ngalami hal ini ya udah maklumi aja teman-teman. Coba lagi ya sampai berhasil login. Ini semoga langsung berhasil, kita login lagi. Nama ya, aduh gagal. Kita coba lagi, coba terus ya sampai berhasil ya. Soalnya saya yang baru mau nyoba armor baru nih ya. Berhasil nggak? Ah, gagal lagi ya. Sekali lagi, semoga kali ini berhasil. Kalian ada yang ngalami hal yang sama nggak teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, apa aja yang udah kalian alami di update terbaru kali ini ya. Semoga berhasil, kali ini udah penuh ya, berhasil. Dan ternyata kita harus pakai ulang nih armornya dari awal ya, jadi pakai yang tadi, yang terakhir kita pakai yang armor warna kuning yang paling komplit ya, dari helm sampai sepatunya kita pakai dulu. Sekalian aja kita pakai pet terakhir yang kita beli, yaitu Easter Bunny eksklusif yang warna pink. Nah ini dia, ketemu langsung kita pakai ya teman-teman. Kita ajak dia jalan-jalan untuk menjelajahi dunia baru PKXD ya. Ayo Easter Bunny, kita berangkat. Sebenarnya Raffi masih penasaran teman-teman, biar gimana ya caranya biar bisa lompat tinggi ya ke atas bunga yang paling tinggi itu ya, tanaman paling tinggi. Gimana caranya? Mungkin kalian ada yang udah nemu caranya ya, atau mungkin kita bisa beli atau pakai power up ring. Kita coba aja nanti kita menuju ke stand power up ring ya teman-teman, siapa tahu bisa nolong kita lompat lebih tinggi ya.
kita coba pakai trampolin juga kayaknya kurang tinggi ya, siapa tahu nanti bisa. Kita coba di mana ya, standnya di mana ini, robot-robot mana ya? Oh itu dia udah kelihatan. Oh, tombolnya mana ini ya? Nggak bisa kayaknya teman-teman. Ternyata nggak bisa beli power up drink. Tapi kalau kita lihat ternyata Rafi baru sadar nih, tombol untuk lompatnya ini kayaknya ada levelnya. Kalau kita tahan kayaknya lompatnya bisa lebih tinggi ya. Nanti kita coba ya. Tuh. Kita coba. Wah iya ternyata bisa. Wow. Kita bisa coba lompat ke atas giant robot. Kita tahan. Wow ternyata kayak gitu teman-teman. Jadi kita tahan ya lompatannya sampai terisi penuh, maka lompatannya akan jauh lebih tinggi. Oh ternyata kayak gitu. Baik nanti ini akan kita gunakan untuk lompat ke atas pohon-pohon atau tanaman-tanaman raksasa ya teman-teman. Nanti saat kita mabar kita bareng-bareng ke sana aja. Oke Rafi udah berada di puncak atau kepala robot. Rafi selfie dulu. Oke sementara kita udahi dulu ya teman-teman untuk petualangan awal Easter update BKXD kali ini. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya sambil kita cari juga surprise boxnya. Jadi tunggu video Rafi berikutnya. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe. Thank you, bye bye.